Ya, sementara itu akibat kabut asap pekat yang menyelimuti Kabupaten Merangin, Jambi, jarak pandang hanya mencapai 50 meter. Warga harus menyalakan lampu saat menggunakan kendaraan untuk menghindari kecelakaan. Kabut asap pekat masih menyelimuti Kabupaten Merangin, Jambi. Jarak pandang yang hanya mencapai 50 meter membuat warga harus menyalakan lampu saat menggunakan kendaraan untuk menghindari kecelakaan. Kondisi ini terjadi sejak sebulan terakhir dan masih belum membaik. Hal ini diperparah intensitas hujan yang masih rendah di Kabupaten Merangin. Selain menyebabkan penyakit ISPA, dampak kabut asap dan kekeringan juga membuat wabah diare meningkat tajam. Penderita diare didominasi anak-anak dan balita. Bahkan satu balita di Kabupaten Merangin meninggal dunia karena mengalami diare akut. Sepanjang September lalu, 145 balita terserang diare akut, di mana rata-rata per hari 7 balita dibawa ke Rumah Sakit Umum Bangko karena terserang diare.